Setelah vakum selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19, Sanggar Difabel Solo Raya memulai kegiatannya. Kegiatan dimulai dengan buka puasa bersama anak-anak Difabel Solo Raya di sebuah resto di Kolomadu, Karanganyar. Acara diawali dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran Braille oleh Difabel Netra. Dilanjutkan dengan olah vokal oleh para siswa Sanggar Difabel Solo Raya sambil menunggu berbuka. Sore, perkenalkan nama saya Ibu Yeti Asisa Putri. Saya founder dan owner dari Sanggar Difabel Solo Raya, Surakarta. Sore hari ini di Wisma Bogabogi, resto ini kita mengadakan semacam bukber ya, untuk mengapresiasi umat muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Nah, pada acara bukber ini kami juga semacam gebyakan gitu ya, semacam pentas seni untuk anak-anak yang berada di Sanggar Difabel Surakarta. Nanti ada fashion show, ada pengajian, ada menyanyi, ada dance, dan kegiatan seni budaya yang lain, olahraga, keagamaan yang biasa kita lakukan ini di Sanggar Difabel. Saat buka puasa tiba, mereka makan bersama. Di puncak acara ditampilkan fashion show yang diikuti oleh siswa-siswi Sanggar Difabel Solo Raya.